Okey, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga. So, jika audio jelas, tolong maklumkan kepada saya dan share ramai-ramai sebab kita mengalami shadow ban. Dan pastikan anda sertai telegram saya, Regi Jesse Rita Udin. Ada yang meminta saya menjelaskan apa itu shadow ban, maka dengan itu saya akan membuat satu live berasingan hari ini untuk menjelaskan apanya shadow ban yang pernah saya jelaskan dululah. Okey, live hari ini ataupun sesi jom bicara hari ini adalah untuk mengulas lanjut sidang media yang telah diadakan oleh bekas KP JCOM iaitu Dr. Agus atau Profesor Dr. Agus dan juga Wahab, seorang lelaki bernama Wahab, ya. Dan ia adalah sambungan kepada live yang telah saya buat semalam. Jadi jika anda belum menonton live saya semalam yang mengulas juga, ya, sesi media, sidang media Dr. Agus ini, jadi anda boleh scroll ke bawah Facebook page Regi Jesse Rita Udin dan anda boleh tonton di sana. Pastikan anda tonton, ya, dan share ramai-ramai. Baik, saya ada ulasan lanjut kerana, okey, pertama, anda tidak ada halangan untuk mengulas sidang media kerana sidang media itu dibawa oleh Berita Harian, Utusan, dan Dr. Agus telah membuat sidang media itu kepada umum. So you have the right to analyse. Dan itulah yang telah saya lakukan. So saya buat analisa setelah ramai orang tanya, tolong analisa, beri pendapat dan sebagainya. So saya buatlah analisa sidang media Dr. Agus. Sidang media sejam itu saya dah beritahu, number one, kesilapan terbesar Dr. Agus ialah buat sidang media sejam. Kalau nak nafi, buat sidang media, buat penafian, kemudian jawab satu dua soalan, kemudian beritahu bahawa ianya adalah dalam siasatan. Kesilapan kedua ialah kamu bawa Wahab, ya, dan kemudian anda nak buat penafian tetapi anda beri banyak detail dan memerangkap diri. Banyak percanggahan. So setelah menganalisa, saya telah mendapat 2-3 percanggahan ataupun tanda soal yang saya rasa ramai terlepas pandang. Okey. Pertamanya, ya, Dr. Agus dia beritahu bahawa sebenarnya dia telah ditunjukkan video yang dia kata dia sendiri ungkapkan video lucah. Dia telah ditunjukkan lama sebelum video tu tular. Dia telah ditunjukkan video lucah, dia bagi tahu video lucah oleh seorang, dan kemudian diberi kata dua lah. Itu yang saya dapat tangkap lah. Kalau saya silap, tolong maklumkan, tapi itu yang saya dapat tangkap daripada sidang media yang saya tonton menerusi. Saya tonton 2-3 lah, Utusan, Berita Harian dan sebagainya. Dan dan oleh itu dia memang pada masa itu dia hendak letak jawatan sebab dia dapat tawaran dan sebagainya. Jadi dia ambil soft landing approach, dia kata, dan dia bersetuju untuk undurkan diri, letak jawatan. Dan kemudian dia dapat panggilan dari media berkenaan dia letak jawatan dan sebagainya, dan akhirnya video itu tular. Okey, lepas video itu tular, dia buat press conference dan dia kata itu adalah satu fitnah kerana dalam video itu ianya memang diri dia sendiri dan Wahab yang duduk tepi dia dalam sidang media. Tetapi perbualan itu diolah, ya. So gambaran diberikan bahawa bahagian lucah tu semua adalah untuk kenakan dia. Tetapi dalam sidang media yang sama, Dr. Agus kata dia telah ditunjukkan video lucah itu. Jadi maknanya orang yang tunjukkan itu, sekiranya benar video itu diedit, ya, so orang yang tunjukkan itu barangkali adalah orang yang terlibat dalam edit. So adakah Dr. Agus yang sedia nak umum semua, nak bongkar semua, rasa tertekan dan tidak berani sebut nama orang tu? Atau memang video tu video lucah? Bukan niat saya, ya. Saya dah beritahu saya tak minat babak video tu lucah apa itu semua, bukan minat saya, none of my business. Tetapi percanggahan ini saya detect sebab awak sebut video lucah. So, adakah video tu memang asalnya benar-benar lucah ataupun ianya diedit dan awak sedar ianya diedit, dan maknanya orang yang tunjukkan itu sama ada adalah orang yang telah mengedit atau berkaitan dengan pihak yang edit? Satu kemungkinan yang kalau anda nak buat
si Damidia nak bersihkan nama, kenapa teragak-agak nak sebut nama dia? Ya. So kedua, kemudian dia diberi kata putus. So ini mencadangkan orang yang jumpa tu sama ada orang yang berpangkat tinggi dalam kerajaan mahupun JCOM, ataupun orang yang kenal dengan orang yang berpangkat tinggi dalam kerajaan mahupun JCOM. Ini mencadangkan lah, ia tidak semestinya perkara tu, tapi lazimnya itulah. Sebab apa? Sebab nampak macam Dr. Agus tidak ingin bersihkan diri dia, dia nak letak jawatan. So siapakah orang tu, orang misteri tu yang jumpa Dr. Agus? Jangan cerita individu bernama H yang disebut oleh Wahab. Siapa orang misteri yang jumpa Dr. Agus itu? Dan mengapa Dr. Agus kata dia dah ditunjukkan video lucah lama dulu dan dia setuju untuk undurkan diri? Maknanya benar-benar video tu lucah ke? Dan of course, kalau saya secara peribadi, sebab sidang media ni dibuat kepada umum, jadi saya, bila saya analisa video tu, saya berpendapat secara peribadilah. Kalau pergerakan bibir dengan kata-kata yang keluar tu memang berpadanan lah. Okay, is matching lah. Okay, so itu pertama. Okay, kedua, kemudian ada dibayangkan, malah diberitahu bahawa video tu lama, mereka ambil sekerat je. So gambaran, bila anda sebut macam tu, gambarannya ialah awak ambil sekerat, awak dapat persepsi salah. Kau kena tonton penuh. Maknanya yang sekerat tu, audio tu memang betul lah, cuma dia sekerat, dia memberi gambaran salah lah. So, it is seolah-olah Dr. Agus mengaku bahawa yang sekerat tu memang audio dia tidak diedit. Dia tak fokus edit, dia kata awak ambil sekerat, awak tak tonton yang penuh. So mula-mula kata edit, perbualan edit, kemudian kata tengok sekerat. Kalau kita tengok sekerat, awak fokus tengok sekerat tak tengok penuh, maknanya awak mencadangkan yang sekerat tu betul, tapi diedit sebegitu rupa yang memberi gambaran yang salah. So maknanya ada unsur lucah lah. So pening lah. Okay, bercanggah-canggah. Okay, kemudian kita masuk babak Wahab. Okey, Wahab kata dia sebenarnya dipergunakan lah, lebih kurang lah, walaupun dia tak kata dipergunakan, dia dipergunakan untuk kenakan Dr. Agus. So bila dia dipergunakan untuk kenakan Dr. Agus, dia buat rakaman. So seperti yang saya sebut dalam live semalam, kalau buat rakaman kemudian tak ada audio, macam mana awak buat perbualan WhatsApp tapi awak buat rakaman tanpa audio? Ataupun adakah anda buat rakaman asal kemudian awak buang audio? Jika anda buat rakaman asal kemudian anda buang audio, macam mana awak kata ada pihak, Wahab kata ada pihak nak gunakan dia untuk kenakan Agus? Macam mana anda boleh kenakan Agus dengan satu video yang tak ada audio? Itu perbualan biasa, tak ada apa. Ya, yeah? So sama ada there is an original copy yang ada audio, andai kata betul lah audio dia telah dibuang, ataupun ada penipuan di situ lah. Itu yang saya boleh rumuskan lah. Okay, so and also kalau saya secara peribadi lah, saya ada hak untuk lihat, dan saya berpendapat pergerakan bibir dengan kata-kata Wahab pun matching juga, walaupun ianya kecil, susah nak lihat lah. Okay, alright. Kemudian Wahab ada beritahu. Okay, so setakat ni tengok banyak percanggahan lah. And then kalau Wahab beritahu, apa lagi ya dia beritahu, dia banyaklah banyak percanggahan. Depa datang kepada sidang media tu bersama-sama. Okey, maknanya gambaran diberikan bahawa Wahab sudah beritahu segalanya kepada Dr. Agus. Maknanya Wahab sendiri tidak sangka video tu akan ditularkan. Maknanya orang yang pergunakan Wahab untuk kenakan Dr. Agus, akhirnya kenakan Wahab juga. Dan Wahab kemudian dah marah dan dia setuju untuk bantu Dr. Agus kot. Itu gambaran yang diberikan, sebab you bring that fellow, Dr. Agus buat sidang media kerana kemudian yang kau bawa Wahab tu. So gambarannya Wahab pun kena getah, Dr. Agus pun kena getah. Maknanya ada pihak ketiga yang nak kenakan Dr. Agus sekali dia longgok Wahab dalam. So why, kalau dah bersedia nak buat sidang media, nak bongkar semuanya, mengapa Wahab tak mau beritahu nama individu bernama H itu? Ya. Yeah. Ataupun adakah Wahab, sekarang timbul banyak persoalan, adakah Wahab scapegoat, dia dijanjikan tak apa kau sacrifice, ya, tak apa kita bongkar, awak mengaku,
mungkin ada habuan ke apa, saya tak tahu. Saya tak tahu, tapi something very fishy lah. Ataupun adakah ini camp yang nak jatuhkan Anwar sebab Dr. Agus dikira rapat dengan Anwar ke apa ke? 1001 soalan tanda tanya muncul dalam isu ni lah. Okay. Then saya terbaca agenda daily dan saya teringat dengan satu kata benda yang Wahab beritahu. So Wahab beritahu bahawa dia telah dipergunakan, walaupun dia tak guna perkataan dipergunakan. Dan kemudian dia diberitahu oleh orang yang pergunakan dia bahawa moral Dr. Agus tak betul. Jadi maknanya orang yang minta Wahab buat video tu dah beritahu moral Dr. Agus tak betul, jadi awak pergi rakam Dr. Agus perbualan lah. So gambaran diberikan bahawa Wahab tugas dia di sana adalah untuk bercakap sebegitu rupa supaya ianya akan jadi lucah. Kalau tidak, okay, tujuan awak rakam video menerusi pengakuan Wahab sendiri ialah kerana orang tu beritahu moral Dr. Agus tak betul. Jadi awak nak tonjolkan menerusi video tu bahawa moral Dr. Agus tak betul. Okay? Tetapi kemudian awak kata rakaman itu tak ada suara. Macam mana anda nak tonjolkan bahawa moral Dr. Agus tak betul? Nampak tak percanggahan di situ? Ya? So, Wahab memerangkap diri, Dr. Agus memerangkap diri. The sidang media is sebenarnya satu kejayaan Dr. Agus dan Wahab untuk menimbulkan lebih 1000 kali lebih banyak keyakinan bahawa mereka di dalam video itu berbual lucah berbanding dengan kalau mereka buat sidang media ringkas dan beritahu ini tidak betul, ini diedit, kita akan serah kepada pihak kuasa. So, saya tertanya-tanya macam mana orang ni boleh mengetuai JCOM. JCOM is supposed to be a level of intelligence kalau nak buat propaganda dan sebagainya, 1000 much much higher than orang macam saya, mana-mana pihak, ya. Kalau intelligence macam ini, no wonder lah kerajaan ini gagal dari sudut propaganda mereka. Nampak tak apa yang saya cerita? Okay, so Dr. Agus made the biggest mistake in the world doing that press conference. Wahab made the biggest mistake in the world opening his mouth. Ya. Okay. So itulah analisa saya. Saya ada banyak lagi percanggahan yang saya nampak, tapi saya tak nak sentuhlah. The three main one. Wahab kata nak tangkap Wahab kata orang yang bagi tahu dia moral tak betul, jadi awak buat video tu nak tangkap Dr. Agus dengan moral dia yang tak betul tu. Tapi kemudian awak rakam kononnya tanpa audio. Mana logik dia? Ya. Kemudian Dr. Agus pula kata dia ditunjukkan video lucah. Dia guna perkataan video lucah dah lama sebelum itu. Maknanya dia secara halus mengaku itu adalah video lucah. Kemudian dia kata bukan, itu diedit. Macam-macam lah. Okay. This press conference lah. Ini saya nak elak guna perkataan ni, tapi tak boleh elak lah. Ini satu tahap kebodohan luar biasa. Itu je lah. Okay, sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera.